Uwe-uwe, atau ungka, atau owa, atau wak-wak, atau gibbon, merupakan jenis kera kecil yang hidup di Asia Selatan hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ada sekitar 20 spesies yang hidup di Indonesia adalah sarudung, owa Kalimantan, owa ungko, owa kelempiau barat, owa kelempiau timur, owa kalawat, owa jawa, owa bilau, dan siamang. Uwe-uwe adalah kera yang tidak berekor, lengannya panjang, tubuhnya ramping, beratnya hanya sekitar belasan kilogram. Berbulu lebat, warnanya beragam. Makanan utamanya daun dan buah, tapi mereka juga memakan serangga, telur, dan bahkan hewan kecil. Mereka betah di atas pohon. Kemampuan berenangnya buruk, pergerakannya lincah, lompatannya jauh, bisa berjalan dengan dua kaki. Suaranya lumayan keras. Mereka setia pada pasangannya. Populasi owa lumayan terancam. Mereka kehilangan habitat, mereka juga diburu pemangsa. Tapi perburuan manusia adalah sesuatu yang paling membahayakan populasinya. Padahal mereka adalah hewan yang dilindungi.